Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan saya nak ucapkan kepada anda penonton di rumah, saya host anda iaitu Jik Zulkifli dalam rancangan Sihat Cantik dan Menawan. Ingat kita ada beberapa lagi segmen untuk anda yang nak tampil sihat bergaya dan nak tahu juga tentang menu-menu untuk anda lakukan di rumah iaitu sarapan sihat dan juga gaya sihat untuk anda yang nak tahu apakah senaman yang sesuai untuk anda lakukan. Dan untuk minggu ini, kita akan bersama dengan seorang selebriti lelaki yang kalau dahulunya agak tapi sekarang beliau dah pun kurus, bukan saja kurus, malah lebih aktif dalam bidang sukan, terutamanya larian. Nak tahu siapakah beliau dengan nama penuhnya, Raizan Zainal Abidin. Seakan-akan jurulatih bola sepak tetapi bukan. Siapakah beliau Raizan ni? Google dulu lah Raizan. Itu Raizan ni. Nanti kita beritahu kan siapa Raizan. Raizan Zainal Abidin. Nama penuh ni tahu ni semua ni. Mesti kawan sekolah ni. Bukan. Nampak orang tadi tanya. Raizan Zainal Abidin bukan cik, budik, bukan dik, bukan dik. Ni yang kelima harap-harap betul lah ni, betul. Yang ketujuh betul, memang betul. Saya Raizan Zainal Abidin. Menyesal. Ada apa pun cik, cik nak cari apa, nak cari tak utang apa ke? Saya nak belajar sesuatu daripada Raizan lah. Yeah. Macam pelik kan bila kita sebut nama Raizan. Nervous. Yeah. Dah lama tak jumpa. Apa dah jadi pada pipi yang comel itu dulu tadi kita buat macam ni? Saya aktif. Sekarang aktif dalam bidang larian. Bukan bidang lakonan, bidang larian. Saya aktif, saya banyak kayu, saya banyak lari dan sekarang ni saya tengah nak berenang lah. Saya nak mendalami ilmu swim lah. Swim pula. Okey, nervous. Ni memang hari-hari buat apa senaman. Dari tadi kita tengok tadi sebab saya nak berlari tapi sebab awak kacau saya kan. Saya kacau. Saya stop. Saya baliklah. Saya baru nak teman tau. Sebelum lari memang kena warm up lah. Warm up dulu. Duduk dululah. Kita cerita dulu sebelum kita borak-borak nak kan? Lari dulu. Teh, dua Ada ke? Ada. Nanti kejap lagi kita sampai data. Jadi sekarang ni kita nak tahu aktiviti terkini lah. Nervous sendiri. Aktiviti terkini saya selain daripada yang tadi berenang-berenang tu. Dalam tahun-tahun ni, 2017 ni saya macam ada satu projek khas lah untuk jadi sebab dah lebih 15 tahun. Dan mungkin dekat kami cadang untuk buat showcase satu insya-Allah yang akan jadi. Dah lama eh. Itu projek 2017. Sebab biasa ada juga untuk solo pun ada buat juga kan? Ya, solo tu macam nak tukangin sikit. Sebab muzik yang dibuat tu pun tak kena dengan muzik konsep kita ni. Jadi cuba dengan solo pula. Psychedelic rock is pretty ugly. Tapi kalau ukulele kan yang solo. Ya, ukulele ni kalau macam nama pretty ugly cekelakak pula kan. Tak macam tak kena kan. Yes. Dan nak tahulah, ada orang tanya kenapa nama nervous? Tak ada kena mengena dengan Raizan tu. Nervous. Tapi tak ada nervous. Cuba Google. Okey, nervous ni sebenarnya berasal daripada perkataan seven ya. Seven ni sebenarnya adalah nama band saya sebelum ditukar kepada Pretty Ugly. So untuk macam nak ingatkan jasa-jasa Seven tu masa start underground semua itu kan. Jadi saya ambil nama Seven tu, saya terbalikkan dia jadi NEVS instead of SEVEN. So saya melayukan dia nervous, bukan Neves. Selalu panggil Neves, bukan Neves nervous. Nervous. Ya. Pretty Ugly tu macam mana tertubuhnya pula? Tertubuhnya pada tahun 1997. Kita dah jadi ke? Kawan sekolah je, kawan-kawan area-area rumah lah semuanya. Dan juga gitarisnya pun is my brother, kid brother, adik kan. Jadi bersitulah kot. Kita jam tengok macam best, okey lah. Terus kita jam, lepas tu kita sign record label dengan KRU Music. Tahun 2000. Lepas tu kita hasilkan album 2001 terus rilis sampailah sekarang. Lagu yang popular dulu CD Bagasi Hani. Yeah, Cik Ronald Ma. Cik Ronald Ma. Francisco Coppola. Betul, banyak lagi. Lelaki, jika diberikan ku satu peluang. Lagi sikit. Takkan satu ya. Apa yang aku inginkan. Dia tarik kurang tak manis. Sampai. Mana dia? Mama, cepat sikit.
Okey, nervous. Tadi kata nak berlari kan? Ha, berlari. Ya, kita boleh stretching dulu ya, sebab ya, kita ada satu segmen ni untuk anda penonton-penonton di rumah. Macam nervous buat tadi untuk pemanasan. Pemanasan sebelum kita, setiap kali sebelum kita berlari, bersenam. Jadi kita kena warm up. Warm. Pemanasan badan aku dalam bahasa Melayunya. Pemanas. Pemanasan badan. Jadi kepada anda di rumah nak tahu apa gaya senaman kita pada minggu ini sebab setiap minggu kita akan berikan mereka tips dan juga senaman. Berikan satu peluang ya. Ya, kita berikan mereka peluang untuk tampil. Jika diberikan. Okay. Dalam segmen kita namakan gaya sehat. Wow. Gaya sehat. Gaya sehat, hidup sehat, minda kita sehat, kita senang untuk melihat ke depan. Melihat. Insyaallah. Ya. Jadi kita saksikan. Kamu tahu tak? Kamu ni beri saya satu idea. Apa dia? Kita boleh buat exercise bersenam berpasangan. Okey, dua-dua. Okey, kamu semua rapatkan kaki. Okey, pegang tangan. Okey, kita buat sorong papan tak ada papan. Okey, yang sini jatuh dulu. Okay. Ready? Okey, down. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8, 9, 10. Terasa tak Kak Cila peha ni? Okey, sekarang kita buat untuk rasa pinggang pula. Okey, masih lagi buka kaki. Pegang tangan berselang. Tangan kiri naik atas. Jatuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tukar tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, seterusnya kita buat bridge. Okay. Ni berselang jauh ni. Okey, kita buat jambatan. Jambatan sekarang ni tapak kaki bersama tapak kaki rapatkan. Pegang tangan. Okey, sekarang ni satu kaki rapat naik ke atas. Perlahan-lahan. Kaki kedua naik. Perlahan-lahan dan tahan. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Salah seorang duduk, salah seorang kat belakang. Kita buat senaman untuk dada. Untuk dada. Duduk bersila. Yang bersila tu tangan kat belakang kepala. Okey, belakang kepala, duduk tegak. Yang belakang, pegang tangan dia, tarik ke belakang. Tekan. Rasa tak dada? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasa tak? Rasa. Kita tunduk ke bawah. Ini untuk belakang badan. Masih bersila. Masih bersila. Okey. Tunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bangun. Okey, butterfly. Kaki rapat. Okey, yang belakang tekan. Tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan akhir sekali. Okey, mari kita tukar pasangan kali ini. Okay. Kali ini kita buat buat 5 sajalah. Pegang pukul lali. Tegakkan kaki. Kita buat sama-sama tau, naik, sama-sama turun. Nanti dulu. Jangan laju sangat. Naik dulu. Jadi, tolak. Okey, okey, go. 1, 2, 3, 4 dan akhir sekali 5. Yeay. Jadi memang kita perlukan pasangan untuk buat senaman ni. Mudah dekat mana-mana pun boleh buat. Santai saja dekat rumah boleh buat, dekat padang boleh buat. Jadi kebaikannya bila kita buat tu, kita buat dalam keadaan yang seronok. Betul, kadang-kadang tak jadi. Yang tadi kan rasa macam nak marah tiba-tiba. Itu sebab dia macam bersenam dan bersama kita bersukaria. Jadi kat rumah jangan lupa untuk lakukan senaman berpasangan. Nak cantik, nak sihat dan juga menawan. Dan menawan, kena buat senaman secara konsisten. Rasanya macam dah elok dah. Dah buat pasangan. Jadi kita boleh cuba dekat dia pula. Tak nak.
Okey, itu tadi untuk gaya sihat, senama-senama yang boleh anda lakukan untuk penonton-penonton di rumah. Itu gaya mereka. Tapi ini gaya nervous. Nervous. Okey, nervous. Nak cerita sikitlah. Tadi ada sebut macam ada larian sampai dengan kata kecederaan dialami. Tapi tetap ku gagahkan. Pada awalnya memang saya ni yang nak pilih satu sukan yang senang sebab untuk saya bersukanlah kot. Sebab yalah kita menyanyi kita kena ada fitness. Sebab takut nyanyi kan semput waktu kita nak berlari aktif in on stage tu nanti kan. Nanti tahulah kan ketika perlukan fitness yang cukup. Di samping itu juga sebab takut kita jadi gemuk kot. So kita jadikan lifestyle tu sukan tu sebagai lifestyle. Jadi mula-mulanya saya pilih basikal. Sebab basikal tu memang aktif kayulah dah 180 km lah paling jauh kot. Lepas tu dah 2013 rasanya. So macam dah boring sikit naik basikal sebab kalau kayu basikal ni kita kena basikal tu nak kena tu angkut masuk kereta lah ini semua nak kan. Nak kena buka, nak kena semua. Saya diperkenangan dengan sukan larian. First kali 10 km. So daripada 10 km jadi 21. 21 jadi full 42. Dari 42 jadi 50, 70 ke 100 km yang paling jauh. Ada juga mengalami kecederaan. Ada injek sebab lutut saya ni dia dah rasanya gel dia macam berkurang kan. Faktor. Bukan faktor usia okey sebab kita saya aktif downhill. Kita sebut faktor. Jadi kita aktif downhill. So inilah dengan hamstring saya okeylah kot dia ada sore sikit dia ada ni sikit. Tapi kita nak tahulah persediaan nervous ni sebelum menyertai 100 km untuk larian tadi. Kita sebelum macam seminggu sebelum tu kita akan makan, kita akan carbo load dulu. Carbo loading. Oh, carbo loading. Carbo. Kita makan je berapa banyak yang boleh. Dan selalunya 3 hari sebelum tu kita kurangkan makanan-makanan yang seperti protein itulah yang ayam tu atau sayur-sayuran. Kurangkan. Boleh makan tapi kurangkanlah. Makan berminyak tu memang kurangkan. Oh. Kalau loading lepas tu kita akan banyakkan minum air. Sebab takut kaki kita krem. Oh. Ya, dan 3 hari sebelum every event tu saya akan make sure saya akan makan ambil garam salt. Sebab ini akan mengelakkan daripada kaki kita kejang kata. Kejang tidur kena cukup. Lepas tu mental memang kena kuatlah kot. So sebelum every event especially yang jauh yang macam 100 km tu kita akan training start lari pagi maksudnya sebelum subuh. Ataupun start dalam pukul 10 malam. Oh, malam. Sebab larian kalau yang 100 km tu dia akan jumpa 2 malam. Dia start malam pukul 9 sampai besok tu Sabtu malam, Ahad pagi baru habis. Dan kita akan berhenti bila mana kita letihlah. Makan ke load makanan ke benda semua gitu. Tapi 100 km eh. Ya, 100 km dalam mungkin 28 jam, 26 jam boleh buat. Ikut pada elevation dia lah. Elevation tinggi mana. Okey, itu tadi tips untuk anda yang turut menyertai larian. Mungkin bermula dengan 5 km dululah. Ya, betul. Mungkin ada yang berjalan. Berjalan. Tak apa, tak kisah. As long kita start. Daripada tak start, start something. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai tips dari daripada Nervous. Jadi khas untuk anda dekat rumah, kita ada sediakan satu menu sihat untuk episod kali ini. Nervous memang ada kepakaran untuk memasak. Oh, memang masak Maggi. Tapi itu tak sihat. Tapi itu tak sihat. Tak sihat itu saja. Memang tak sihat kita kena banyak lari. Oh, okey, tak apa. Nanti kita akan cerita sebab kita akan ajar penonton di rumah dan juga Nervous cara untuk sediakan sarapan sihat. Mengikut cara kita lah ataupun segmen ini yang kita namakan sebagai sarapan sihat bersama dengan Chef Isa. Mana Chef Nervous? Nervous tak boleh depan nak masak Maggi. Dah, kita tengok Chef Isa. Okey, jom. Dia nak lari ni. Sekejap lagi ada. Sekarang boleh tak? Boleh. Eh, jangan. Segmen sarapan sihat kembali semula bersama dengan Jeep dan juga Chef Isa. Okey, hari ini menu kita menu vegetarian. Sayur-sayuran. Menarik kan? Menarik. Untuk hari ini, kita punya sumber protein datangnya daripada kacang kuda. Tapi sebelum tu nama resepi kita apa? Betul, lupa pula. Banyak ni saya buat ni kan? Betul, kita ada dua resepi hari ini. Kita akan buat satu, kari kacang kuda.
Dan juga satu lagi, kita akan hidangkan dia bersama dengan lemping daun bawang. Oh, itulah sebab ada daun bawang ni. Okey, kita mulakan dengan resipi bahan-bahan untuk resipi kita yang pertama, iaitu kari kacang kuda. Utama. Bahan utama kita kena ada kacang kuda. Kemudian kita ada bawang yang telah kita potong dadu. Kita ada tomato yang kita telah potong dadu. Bawang putih yang kita cincang. Halia yang dihiris. Serbuk kari, tersembunyi pula serbuk kari. Kau malu dia rupanya. Tak boleh, nanti angin tiup. Betul. Kemudian kita ada daun ketumbar untuk rasa, haruman. Kemudian kita tambahkan juga khasiat kari kacang kuda kita dengan kita letakkan bayam. Bayam? Jadi menu kita ni ada bayam campur. Bayam boleh letak dalam kari? Boleh. Ini kita ada pengaruh India sikitlah. Seterusnya untuk kita punya lemping. Jadi kita ada tepung gandum biasa. Kemudian kita ada daun bawang dan telur. Nanti kita akan campurkan dengan air. Kita mulakan dengan kita punya kari kacang kuda. Kita panaskan dulu. Kita letakkan minyak. Saya gunakan minyak zaitun. Okey, dah panas. Kita mulakan dengan bawang kita. Okey. Kita tumis sedikit lagi. Kita boleh masukkan sekarang bawang putih. Campurkan sekali. Lepas tu nak ambil? Halia. Oh, halia. Kemudian kita masukkan rempah kari. Tapi rempah kari ni sebelum kita masukkan, kita bancuh sedikit dengan air. Saya gunakan bekas bawang kita tadi. Dah naik dah bau dia. Kita boleh masukkan kari. Kari kita. Kemudian kita boleh masukkan tomato yang kita telah dadu. Nampaknya dah agak kering. Kita boleh masukkan kacang kuda sekarang ya. Masukkan semua sekali. Okey, kek dah agak kering. Sekarang kita boleh masukkan bayam. Kacau, eh? Kacau. Saya masukkan juga garam. Okey. Dan sedikit gula ya, penonton. Akhir sekali, Jit. Kita akan masukkan daun ketumbar ya, penonton. Ini dah okey. Dah okey, tutup api. Sekarang kita boleh masak pula kita punya lemping daun bawang ya. Saya nak tengok ni, buat lemping. Kita ada tepung dalam lebih kurang 2 cawan. Tepung gandum. Tepung gandum ya. Kemudian air juga 2 cawan. Okey, kita kacau lagi. Cik boleh tolong kacau? Okey. Saya nak pecahkan telur. Sebiji telur. Sebiji saja. Sebiji saja. Sedikit garam. Saya boleh teruskan dengan memotong daun bawang. Cincang. Kalau penonton nak tambah sayuran lain, nak tambah kelapa sikit ke, boleh ya? Tak ada masalah. Okey, jadi kita boleh masak kita punya lemping sekarang. Nanti kita akan nampak dia start bergelegak di atas. Kemudian kita boleh terbalikkan dia. Jadi boleh saya dapatkan pinggan lemping pertama kita dah masak. Tak perlu masak lama-lama ya, penonton, lemping. Okay, kita masak lagi, Jit. Letakkan di tengah, kita sebarkan dia. Ratakan. Tak bulat pun tak apalah. Kan, tak perlu nak terlalu sempurna. Jadi ini kita boleh angkat, mari. Jadi lemping itu dah siap, Jit. Sekarang kita hidangkan dengan kita punya kari kacang kuda. Okey, chef. Jadi inilah sarapan sihat kita untuk hari ini yang kita namakan lemping daun bawang dan juga kari kacang kuda. Jadi kepada anda, kita dah berikan anda resepi sihat ini. Kena cuba, jangan tak cuba. Dan minggu depan kita akan berikan lagi. Banyak lagi resepi-resepi sihat untuk sarapan. Jadi jangan ke mana-mana. Kepada anda di rumah sana, ingat ini adalah segmen Sarapan Sehat. Lajulah.
Hai, ni slow ni. TikTok. Habis? Hentian. Water station. Okey. Water station. Biasalah. Mamak, teh seorang gula manis dua. Mana ada mamak? Tadi depan tu ada mamak. Okey, tadi kita dah cerita pasal diet, yes, kan? Nervous apa semua. Nampak tadi? Kita memang nampak kecergasan tu terselah. Ada ambil apa-apa makanan tambahan? Saya tu memang tak ada ambil dadah, betul. Saya kesihatan ini je. Saya cuma ambil... Kenapa takut sangat macam tu? Kenapa? Awak macam tuduh saya ambil dadah apa semua? Saya bukan tuduh. Saya tak ada ambil makanan tambahan. Oh, cakaplah. Bukan dadah. Nasi tambah hari-hari memang makanan tambah. Saya glukosamin memang saya ambil lah kot. Glukosamin tu sebab lutut ni kan problem. Dan sambil tu kita fato, ada fato, yes fato. Macam kod minyak ikan tu kan tapi yang betul. Lepas tu macam vitamin C tu semua kena ambil banyak. Betul sebab itu untuk sihat. Sihat. Nak tanya pasal fashion. Fashion ya. Fashion daripada Nervous sendiri. Saya suka yang veterannya dia ni. Rasanya British kot. Nama dia Nick Wooster. N-I-C-K-W-O-O-S-T-E-R. Dia punya fashion, cubalah Instagram. Tengok Instagram dia, memang baik. Dia rugged, dah tua, umur 60 lebih, tapi rugged lagi. Atuk yang stylo. Jadi, nak jadi macam tu nanti. Atuk yang stylo. Yes, lah. Atuk yang stylo. Nervous? Ya. Yeah. Nervous pula nak tanya. Soalan cemas. Ha, definisi? Sihat, cantik, menawan daripada mata seorang rocker. Sihat, cantik, menawan. Definisi saya kan is dia kena pandai jaga dia punya penampilan diri kot. Lepas tu dia kena pandai jaga hati saya. Lepas tu dia kena pandai juga profession, di luaran dan dalaman dia memang cantik. Maksudnya luaran tu pun dia walaupun dia tak berapa cantik daripada segi muka kan tapi kalau dia pandai untuk cari kelebihan yang ada kat diri dia untuk menjadikan dia keterampilan dia terselah itu dah cukup bagi saya. Menawan yes menawan untuk menawan diri saya tu kena ada kriteria tu. Oh, dia tu siapa sebenarnya? Macam mana? Siapa perempuan gadis lah kan. Gadis. Saya masuk kelas sebab awak tanya cantik gadis menawan. Sihat cantik menawan. Ya, sihat cantik menawan. Sihat tu bagi saya adalah bukan daripada segi pemakanan saja. Dia kelakuan dia lebih kepada arah kesihatan. Sihat positif. Bagi saya untuk hidup ni kita kena hidup bersederhana kot. Sederhana. Semua sederhana. Lagi kita ambil jalan mudah. Dia bukan jalan mudah, jalan yang dalam tengah. Medianya. Terima kasih. Itu saja. Tu saja. Alright, bye. Jumpa thank lagi. You. Terima kasih. Bye bye. Lari. Lari laju sikit. Aduh, penatnya tu. Baiklah, kita dah pun berada di penghujung rancangan untuk episod kali ini. Kita dah pun bersama dengan Nervous berkongsi pelbagai tips kesihatan daripada dalaman hingga luaran. Juga kita ada pakar pemakanan kita iaitu Chef Isa. Kita ada pakar senaman kita iaitu Su. Dah pun menunjukkan pelbagai senaman dan juga gaya sihat untuk anda penonton di rumah. Nak tahu siapakah selebriti kita pada episod akan datang? Nantikan bersama dengan kami dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Ingat, tiada jalan mudah untuk memiliki tubuh yang menawan namun jika anda memilikinya, ianya adalah sesuatu yang istimewa. Hingga berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.